We'll be right back.
apa memang sudah aparat dalam menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga tetap jangan lengah, karena kelengahan menyebabkan kelemahan, kelemahan menyebabkan kekalahan, dan kekalahan berarti penderitaan. Ikrar kop dibatri dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kami seluruh anggota KOP Infantri menyadari sepenuhnya bahwa Pancasila, Sabta Marga, dan Sumpah Prajurit adalah pedoman abadi dan penyuluh api perubahan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit Korps Infanteri dimanapun berada dan bertugas, sehingga atas pengabdian dan pengorbanan sampai dengan saat ini mampu mengharumkan nama baik Korps Infanteri dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Tema Hari Infanteri ke-74 ini yaitu Infanteri yang modern dan selalu di hati rakyat adalah sangat tepat dan patut dijadikan pedoman dan arah bagi prajurit Korps Infanteri dalam mengemban tugas di masa yang akan datang. Selamat Hari Infanteri ke-74. Yuda Wastu Pramuka.